kebiasaan kami, tradisi kami, ya tetap membakar, Pak. Tetap membakar, gimana pun buka lahan itu tetap lepas tebang bakar, seperti itu. Yang diajarkan kepada anak-anak dari awal kita pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu dengan menebas. Program ini berhasil, Pak, menurunkan tingkat kebakaran. Berhasil. Bagi saya berhasil. Jadi sudah siaga? Sudah siaga! Baik, Pak. Pak Nyarong, ketika 2015 lalu, puncak kebakaran hutan dan lahan, situasi di Pontianak seperti apa waktu itu, Pak? Ya, sama, karena tahun 2015 itu El Nino kuat. Ya. Nah, sekarang yang jadi kita petakan, dipetakan di Kalbar ini ada dari 2031 desa Sekalbar, ya, ada 182 desa sumber bencana asap akibat karula. Jelang musim kemarau tiba, Provinsi Kalimantan Barat telah menyatakan siaga kebakaran hutan dan lahan. Suatu pelajaran penting tentunya telah diambil dan dipetik dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang meluas di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Lantas, seperti apakah peran aktif dari korporasi yang mengajak serta pemerintah daerah dan juga masyarakat desa untuk berkolaborasi dan saling bahu-membahu untuk mencegah bencana ini? Saya ada di Desa Lembah Hijau di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat untuk menghadirkan potret dari Desa Makmur Peduli Api. Apabila memang ada kebakaran, supaya dilakukan pemadaman awal. Inilah skenario yang sudah disiapkan apabila kebakaran menerpa lahan dan hutan. Bersama tim kesiapsiagaan tanggap darurat bentukan Sinarmas Agribusiness and Food, saya belajar bagaimana mengendalikan api tanpa melukai diri. Kalau terjadi, Pak, kebakaran misalnya, apa yang kemudian langkah pertama yang dilakukan, Pak? Oleh jadi apabila terjadi kebakaran, karena dari perusahaan Sinarmas Agri telah membuat infrastruktur berupa menara api, sehingga itu akan muncul dari petugas jaga api, disampaikan kepada kami, selaku komandan operasional tim kesiapsiagaan tanggap darurat di region ini melalui HT. Mereka menyampaikan kepada HT bahwa dilihat, ditemukan ada titik api di lokasi mana mereka sebutkan. Setelah kami menerima informasi ini, kami perintahkan kepada korlap di unit, untuk menyiapkan personil dan perlengkapan dalam rangka melakukan persiapan untuk pemadaman kebakaran. Mari kita lihat keluar. Kita lihat. Saya bawa helmnya ya, Pak. Ya. Jadi gini, ini adalah personil kami, personil kami yang sedang menyiapkan perlengkapan. Personilnya jelas itu sekarang sudah kita siapkan di sana, sedangkan perlengkapannya adalah ini perlengkapan awal. Ini ketika perlengkapan nanti yang akan dibawa. Jadi pada saat sudah menerima perintah mereka, korlap akan memerintahkan danru, kumpulkan anggota, siapkan personil dan perlengkapan, tim untuk patroli keluarkan ke lokasi yang telah disampaikan tadi oleh jaga menara api. Ini alatnya apa aja? Dengan membawa alat, diantaranya adalah garung, ada kampak, dua fungsi, ada skop, ada parang, ada kepiok. Nah, ini apa ini, Pak? Untuk racul punggung, untuk air, ini air. Pada saat nanti kita di sana nyemprot. Jadi untuk awal, jadi secara manual. Ya. Jadi alat ini sudah dibawa secara manual di sana untuk memadamkan api. Ini artinya tim advance dulu ya? Iya, ini untuk tim patrolinya saja dulu. Tim patrolinya dulu. Ya. Setelah tim patroli di sana, sudah mendekati, sudah melaksanakan pemadaman, itu tidak bisa atau tidak mampu. Mereka akan minta kepada kami, selaku komandan operasional pelaksanaan di lapangan, minta bawa bantuan untuk pemadaman dengan alat mekanis. Mekanis itu apa, Pak? Mekanis. Jadi mekanis itu nanti ada mobil pemadam kebakaran, ada tangki kebakaran di sana, terus ada mesin jinjingnya ini, terus ada selang hisapnya ini. Selang hisap ini untuk
menarik air dari sumber langsung ke mesin dan nanti akan lewat selang disemprotan ke sana. Kan gitu kan? Ya. Ya. Terus ini ada nozzle Y. Ini nanti ada cabang ya, ya. Apabila kita memadamkan kebakaran, itu tidak hanya satu selang begini saja, namun bisa dua dicabangkan ke sana sehingga dua sasaran akan lebih cepat dalam mematikan kebakaran untuk lahan tersebut. Ini punya berapa unit Pak mobil seperti ini? Untuk mobil damkarnya satu, tapi tangki pemadam kebakaran di masing-masing unit minimal sudah ada dua. Ya, dan semua sudah siap untuk melaksanakan tugas kewajibannya memadamkan kebakaran. Kalau dan, tim ada berapa nih Pak yang dimiliki? Tim kami dari perusahaan Sinar Mas Agri yang posisinya di Nangatayap, Kabupaten Ketapang, ini ada 5 tim, karena ada 5 kebun. Ya. Satu tim ada 15 orang ya? Ya? Satu tim terdiri dari 15 orang, dipimpin oleh seorang kanit pam. Ya. Tim ini sudah dibekali ilmu untuk penanggulangan bencana kebakaran, juga sudah dilatih. Ya, mereka sudah dilatih, sudah dibekali ilmu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebakaran. Jadi sudah standar nasional ya? Mereka dilatih, ya? Ya betul. Mereka sudah dilatih oleh Manggala Agni dan Rindang. Jadi sudah siaga? Sudah siaga! Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kebiasaan kami, tradisi kami, ya tetap membakar Pak. Tetap membakar, gimana pun membuka lahan itu tetap tebas, tebang, bakar, seperti itu. Okay.